Halo teman-teman di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali lagi bersama kami di channel Benis Tangga. Hari ini kita lagi ada di danau. Aku mau kopi kok. Iya, di kampung mertua. Ini lagi ada untuk apa namanya? Kayak pembaptisan gitu di danau yang beku. Tahun lalu aku juga ada buat. Jadi kita mau lihat nanti di sana orang-orang pada ngumpul. Kita mau lihat kayak mana prosesnya ya. Stay tune. Tutup buka. Jadi teman-teman, ini orang-orang pada ngumpul. Ada yang ikut berpartisipasi, ada yang ikut juga untuk berenang. Tuh, Uli ada di sini. Uli, sana ayo, ayo. Itu ada berenang, ayo berketunjuk. Jadi sebelum prosesnya dimulai itu ada kayak acara kebaktian dulu. Karena ada, makanya ada pendeta itu. Setelah kebaktian, habis itu orang-orang pada siap-siap untuk berenang. Tuh. Jadi kita mau lihat mereka itu berenangnya nanti di sana. Ini, pada buka baju. Dulu aku pernah ikut tahun lalu, tapi tahun ini nggak ikut karena kata Tania jangan. Dia ragu-ragu. Ya udahlah aku dengar. Ke sana. Kita lihat ya, nih di mana mereka berenang. Sini deh, sini. Тримай, бау за руки. Та дробить піде. Якщо він сказав тут. Ні, ada yang udah selesai. Ini poklis tuh. Di sana. Jadi berenangnya di sana tuh. Itu itu. Дети. Там, там, а вот там. Давай, пошли, иди сюда, там, пошли, иди сюда. Jadi aku bakalan coba maju ke depan untuk melihat situasinya. Nih, mertua aku. Apa jadi sih? Jadi sete mulut. Jadi kita mau lihat ya. Ini ada cewek juga yang mau ikut lihat tuh. Ini banyak orang yang mau ikut. Jadi ngantri dulu di sana. Ini yang kupati. Ah, dia sejati kupati. Jadi yang kalau di sebelah sana itu mereka harus nunggu giliran, habis itu langsung turun ke sini terus berenang di air dingin danau. Itu beku loh danaunya. Ini ada Uli. Halo Uli. Uli. Berenang dingin, gak boleh. Грісі Йордан, я тільки що бачив тебе. Tuh. Dingin loh ini. Sekarang itu minus 3. Uli katanya mau ikut berenang. Uli mau berenang? Hah? Aku mau berenang. Dingin itu. Aku mau dingin. Aku mau dingin. Kalau Uli sakit? Jadi di sini dipersiapkan juga Zarsia tidak bre? Razam? Kita itu pokoknya yang saudara. Tam ya likar bla bla bla. Ini ada cewek-cewek juga yang mau. Ayo. Ай. А, думаю, я бачу цю, який. Алло. Jadi di sini dipersiapkan juga ini untuk kalau untuk ganti baju sini. Ganti baju terus ambulans juga ada dipersiapkan kalau enggak salah ambulans ada sama dokter juga ada dipersiapkan. Ini biar aku tunjukkan sama kalian bekunya air ini. Thank you.
Tuh. Jadi airnya ini udah tipis, biasanya tebal itu bisa sampai berdiri sampai ke sana. Tapi sekarang nggak boleh karena udah tipis, dia nggak bisa berdiri, jadi hati-hati. Makanya ditaruh sana. Biasanya sampai ke tengah. Aku mau berenang. Dingin, Dik. Aku mau dingin. Nanti sakit. Aku mau kopi kok. Nanti. Tuh, banyak orang yang pergi berenang. Tata, aku mau di berenang. Itu. Itu udah tradisi di sini setiap Januari tanggal 19. Oh. Aku mau naik berenang. Ini anak mau berenang-berenang, katanya udah dingin. Tuh, karena kalau lihat ini kan. Udah, bre. Itu kan bergerak, lihat tuh. Udah nggak tinggi lagi, biasanya sampai stable segini dia bisa naik ke atas. Kita pergi lagi. Padahal tadinya aku itu pengen ikut, tapi karena Tania bilang nggak boleh karena dia ragu. Karena aku tahun lalu ikut, sebelum persiapannya aku itu lari-lari. Persiapan lari-lari sama banyak olahraga, karena ini kan suhunya dingin. Jadi kita lihat dulu lagi, oke? Okay? Stay tune. Jadi itu kalian lihat, ada yang ini untuk safety-nya, taruh kalau tenggelam. Sini ada juga disiapkan alat oksigen. Ini penyelam ini untuk wanti-wanti kalau ada apa-apa. Berenang. Jadi sebelum masuk mereka berenang, mereka berdoa dulu, terus masuk ke dalam. Jadi ini airnya udah diberkati dulu sama pendetanya. Habis itu mereka masuk ke dalam air. Itu banyak orang di sana tuh. Oh. Ya, orang. Udah di sini. Uli mau? Iya. Hah? Dingin ini. Lihat. Ini aku kasih Uli dulu esnya. Percaya dia. Enggak, gua mau es. Enggak mau. Dingin. Enggak mau es. Aku mau berenang. Lalanya mosna. Mulutnya. Aku mau tusyatka. 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 Jadi kita mau balik dulu ke sana. Itu banyak orang yang berenang. Ayo. So. Aku mau Kopiko. Nantilah. Tunggu di sponsor Kopiko kita. Buka. Tak buka. Apa? Aku mau buka. Buka apa? Di Kopiko. Di mana? Di situ. Di kantong? Ya, kantong. Ya, tunggulah ya. Ini kita udah sampai di rumah karena dingin sekali, jadi kita pulang. Ini tamanku masih ini ya, si aman. Nih sekarang masih kayak apa namanya, kayak musim kemarau karena dingin itu nggak numbuh rumput-rumputnya. Tuh buah kenarinya nggak diambilin tuh, udah mulai rusak di situ. Selamat sore. Selamat sore. Ini pakai mobil kan. Ini pohonnya lagi enggak ada semua. Ini mama, tangan mama ini sakit nih tuh. Tuh jatuh dia. Aha, otak. Jatuh. Uli udah nangis, dikira kayak mau pergi. Aku mau masuk ke rumah dulu, dingin kali. Oke. Okay? Jadi teman-teman, ini kita udah di rumah karena dingin ya. Uli tadi pengen berenang karena nggak boleh anak-anak berenang, itu dingin. Jadi nanti aku ada video yang tahun lalu aku taruh di sini. Di sini apa di sini aku nggak tahu. Nanti kelihatan lah. Jadi itu memang benar-benar dingin, tadi minus 3. Banyak juga tadi yang berenang. Tadinya mertua aku mau ikut tapi karena ini... Aku mau berenang. Berenang ya, karena nggak olahraga. Karena kita harus olahraga dulu, mempersiapkan diri supaya tahan sama dinginnya. Nah, aku juga tadinya mau berenang, tapi karena di beberapa bulan ini aku nggak terlalu baik olahraga karena musim dingin, jadi nggak dibolehin sama istriku, Hasyan Kusitanya, untuk ikut. Oke? Okay? Jadi kita di rumah mau hidupin api di sana supaya hangat, terus Uli main piano nanti di sini, ya seperti biasa. Semoga kalian terhibur dengan video kami. Jadi jangan lupa
like, subscribe supaya kami semakin banyak lagi video kami yang buat. Terima kasih host dari Indonesia, dari Indonesia. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita mau diminum di gaun-gaun di Sonya mau. Hello. 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 Kita mau jalan-jalan di dingin-dingin. Itu juga холодно, холодно, даже холодно. Di mau elektrik nah. На червивное место и есть. Скажи. А я вот эту кашу. Подай сюда. Ini dia di rumah karena dingin lu. Capek dia. Kita bisa main sudah.